aja agenda utama Presiden selama berada di KN dari kemarin tuh sampai hari ini? Oke, kalau Jeng, aku izin ya lagi di lift, mau turun ke bawah, mau nunjukin sama Sobat Medcom beberapa pembangunan di daerah sekitar hunian ASN. Sebentar, ini masih di lantai 4. Jadi aku udah ikut Presiden itu dari hari Rabu, tanggal 11 September ya berarti ya. Nah, rencananya itu kan kalau untuk media, ini akan digilir seminggu-seminggu. Rencananya akan digilir seminggu, nanti sampai tanggal 14 September, yang artinya sampai besok ya berarti ya. Berarti kita besok sudah pulang. Terus kegiatan di sini benar-benar kita ngikut Presiden dari pagi sampai sore hari. Nah, karena ini tuh judulnya adalah berkantor, jadi kita tuh nggak sampai sore-sore. Biasanya kalau kunjungan kerja di IKN itu biasanya sampai matahari terbenam dan agendanya tuh padat banget. Nah, kalau ini tuh lebih agendanya lebih fokus. Misalnya kayak tadi ada sidang kabinet, sekitar 2 jaman, terus dilanjutkan sholat Jumat, lalu lanjut lagi groundbreaking. Nah, groundbreakingnya kalau biasanya itu bisa sampai 7 tempat dalam satu hari kunjungan kerja, ini tuh tadi cuman 3 tempat gitu. Jadi emang lebih karena ini jatuhnya berkantor, jadi memang mengikuti jam kerja kayak biasanya di Istana Negara Jakarta ataupun di Istana Bogor gitu.